Hai guys, kembali lagi bersama kami di Pusat Dunia. Mencari pekerjaan yang nyaman dan memiliki gaji tinggi serta memiliki resiko pekerjaan yang kecil memanglah sangat sulit guys. Karena semua jenis pekerjaan pasti memiliki tingkat resikonya masing-masing. Seperti beberapa pekerjaan berikut ini yang memiliki gaji sangat tinggi tapi dengan resiko kerja yang sangat mengerikan guys. Berikut ini kami telah merangkum 7 pekerjaan ekstrim dengan gaji selangit. Sebelum nonton videonya, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe agar kalian mendapatkan informasi menarik lainnya. Selamat menonton! Di urutan ke-7, ada peternak di Amerika Serikat. Menjadi peternak di negara Amerika Serikat memanglah sangat ekstrim dan mematikan guys. Penyebab pekerjaan ini mematikan karena sapi di Amerika Serikat termasuk sapi yang sangatlah ganas. Apalagi, sapi Amerika Serikat sangat sensitif dengan suara. Jadi, jika dekat dengan sapi ini dapat langsung terkena tendangan dan bisa berakhir tragis. Walaupun resiko yang tinggi, bekerja sebagai peternak di Amerika Serikat memiliki bayaran yang fantastis loh guys. Kalian akan mendapatkan gaji sebesar 700 juta rupiah per tahunnya. Selanjutnya, di urutan ke-6 ada pemasang jaringan listrik. Menjadi petugas pemasang jaringan listrik, kalian harus siap bekerja di segala macam kondisi cuaca. Dan juga, kalian akan bekerja dengan tegangan listrik yang sangat tinggi, yang bisa saja akan mengancam keselamatan kalian guys. Pekerjaan ini memang memiliki gaji yang fantastis. Kalian akan mendapatkan gaji sekitar $58.000 atau sekitar 783 juta per tahunnya guys. Di urutan ke-5, ada pemeran pengganti. Pekerjaan sebagai pemeran pengganti biasanya dibutuhkan dalam pembuatan film yang banyak adegan berbahayanya guys. Untuk menjadi pemeran pengganti, kita harus memiliki banyak keahlian, misalnya menyetir, memanjat, jatuh, dan bahkan skydiving. Meski hanya menjadi pemeran pengganti, nyatanya pekerjaan ini memiliki bayaran yang sangat tinggi loh guys. Kalian akan mendapatkan gaji sekitar $70.000 atau setara 945 juta per tahunnya guys. Selanjutnya, di urutan ke-4 ada juru masak kapal selam. Pekerjaan ini sangat jarang diminati loh guys. Karena kita harus memasak di ruangan yang sempit, panas, dan pengap. Kita juga harus memasak dengan pasokan bahan makanan seadanya. Tapi jangan salah guys, seorang juru masak kapal selam di luar negeri mendapatkan gaji hingga $175.000 atau setara dengan 2,6 miliar per tahunnya. Di urutan ke-3, ada pekerjaan nuklir di Jepang. Pekerjaan ini sangatlah beresiko, karena jika sering terkena paparan radiasi nuklir, akan membuat kecacatan seumur hidup guys. Resiko pekerjaan yang sangat tinggi membuat bayaran dari pekerjaan ini sangatlah fantastis. Kalian akan mendapatkan gaji sekitar 100 ribu yen per harinya atau sekitar 10 juta per harinya guys. Selanjutnya, di urutan ke-2 ada sumo. Sumo merupakan pegulat yang pertama kali diperkenalkan oleh kuil Shinto untuk tradisi peleburan dosa guys. Hasilan menjadi pegulat sumo mencapai 350 juta per bulannya. Bahkan, untuk pesumo yang telah memenangkan turnamen, bisa mendapatkan bayaran hingga 12 miliar guys. Di urutan puncak, ada penangkap kepiting Raja Alaska. Pekerjaan ini menjadi sangatlah ekstrim, karena untuk menangkap kepiting Raja Alaska, dibutuhkan ketahanan tubuh yang kuat guys. Para pekerja harus bekerja di atas lautan dengan cuaca yang ekstrim dan suhu di bawah 0 derajat Celcius selama 20 jam guys. Sekali panen kepiting Alaska, para pekerja akan mendapatkan 5 miliar rupiah dalam 5 hari guys. Angka yang wajar untuk pekerjaan yang sangat beresiko. Itu tadi 7 pekerjaan paling ekstrim di dunia. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.